dia sama Martin. Terus sekarang gue mau makan bium kecap, ya tuh udah ada cengeknya. Ini tahu isi, di atasnya tuh sambal, itu tempe goreng, nasi, dan di belakang bonteng. Oke, kita langsung makan ya. Selamat makan. Yeah.
habis. Pas waktu itu tuh pulang dari tempat
banget sih, karena aku gak begitu tahu berita sekitar gitu ya. Tapi mungkin kalau para penggemar sepak bola kan mungkin hafal ada event atau gimana kan. Nah udah gitu aku jalan, wah ini jalan macet banget, dan ternyata ada konvoi Persib. Dan pas waktu itu mungkin siang hari kalau gak salah, itu lagi udah menang gitu atau gimana. Ih, gila, macet luar biasa di depan, kiri, kanan, belakang aku tuh Persib semua, dan motor-motor yang lain juga gitu kan, macet gitu. Emang gak ada yang bikin keributan, gak ada, mereka ramah-tamah gitu kan, pada seneng gue gitu, Persib gitu kan. Tapi aku kalau berada di tengah macet langsung dikumpulan sekelompok, apa sih, terlalu apa, kelompok kayak misalnya sepak bola atau apapun, aku kadang suka panik sendiri gitu. Jadi tuh pengen cepet-cepet jalan gitu, meskipun gak kenapa-kenapa, tapi pengen cepet-cepet jalan. Suka panik aku kalau di antara kerumunan gitu. Kalau kamu suka gitu gak? Kalau di antara kerumunan banyak, kamu tuh nyempil di tengah, pengen keluar ini belum pada bubaran, suka panik gak? Itu baik di jalan raya atau di mana ya, kayak gitu. Kalau aku gitu ya. Meskipun aku bukan apa fans sepak bola ya, tapi mereka menangnya aku juga senang gitu ya. Olahraga yang paling aku lemah ya zaman sekolah sampai sekarang yaitu sepak bola, basket sama jungkir balik. Itu aku gak bisa. Padahal gurunya udah ngasih tahu, oh sepak bola tuh ngejar-ngejar bola gitu kan, udah gitu golin ke gang lawan gitu kan. Kalau basket juga sama, ngedribel langsung masukin ke gang lawan gitu kan. Tapi di otakku waktu itu, ngapain juga nendang-nendang gitu. Aku kepikirannya gitu, cuma nendang-nendang golin ke gang lawan gitu, berebut bola gitu. Sampai sekarang aku feelnya belum dapat itu ya. Begitu juga dengan basket ya kan, berebut bola juga kan, oper sana oper sini gitu kan, langsung golin ke gang lawan juga gitu kan, kayak gitu. Tapi kadang-kadang kan kalau basket sama sepak bola kan, misalnya aku udah dapat nih, udah di bawah, ya udah ngapain juga aku harus ngejar-ngejar, udah aja teman aku yang terusin sampai ke gol gitu ya kan, ketika capek-capek lari. Aku itu ya. Begitu juga dengan basket gitu. Kalau kamu gimana, kamu jago nggak basket sama sepak bola? Kalau aku kurang sih, dan emang nggak dapet aku feelnya di olahraga itu. Kalau olahraga aku paling suka tuh olahraga kasti, yang lempar bola aku pukul, aku langsung lari muter gitu ke pos 1, 2, 3 tuh. Itu aku paling doyan. Sama olahraga renang, aku renang oke lah itu aku ya, kayak gitu. Makanya kalau guru aku waktu terutama SMA ya, oh nanti olahraga ini misalnya sepak bola atau basket, aku kadang-kadang gak olahraga, aku nyumbang majalah olahraga aja ke guru aku gitu. Kamu katanya gini, kamu boleh gak olahraga tapi gantinya majalah olahraga beliin, katanya gitu. Ya udah aku beliin, aku gak usah olahraga gitu. Soalnya olahraga sepak bola dan basket tuh aku kurang bisa dan gak ngerti itu, dan kalau menurut aku gak fun, kalau menurut aku ya itu. Tapi kalau yang suka itu
salah pas ujian deh. Iya, ujian olahraga. Apa Eptanas gitu? Bukannya ujian olahraga itu SMP. Kan harus jungkir balik OMG, lari-lari udah itu jungkir balik. Nah, untungnya guru aku itu, oh ya udah